Ustazah nak bacakan surah Muhammad ayat 29 dan 30. Nanti tuan-puan boleh rujuk ya. Saya baca maksud dia tu. Ayat dia bermula dengan am hasibal ladzina fi qulubihim marad. Apakah orang-orang yang di hatinya ada penyakit? Ya. Tengok ayat ni. Subhanallah. Surah Muhammad 29:30. Apakah orang-orang yang di hatinya ada penyakit? Siapa hati ada penyakit? Angkat tangan. Nah, ini baru tengok ayat dia sampai habis ya. Tanya tak aku. Ya. Okey. Apakah orang-orang yang di hatinya ada penyakit mengira allai yukhrijallahu aghanahum? Apakah orang-orang yang dalam hatinya penyakit mengira Allah tidak akan mengeluarkan, menampakkan penyakit yang ada dalam diri kita? Dia diam. Ya, bukan main buat muka manis ni. Ya. Kalau keluar rumah, ya Allah, cun melecun keluar rumah. Okay. Jumpa dengan orang yang baru kita umpat umat semalam, umpat dia. Tapi bila jumpa pekabat, eh, sukanya kita jumpa kak. Dia kata, padahal sekarang dia umpat orang tu. Ya. Ha, ini untuk orang macam ni ayat ni. Apakah orang-orang yang di hatinya ada penyakit mengira Allah tidak akan menampakkan penyakit atau kedengkian mereka? Ingat Allah nak, Allah akan simpan dia yang dalam tu. Walau nasya'u la ara'ainakahum, dan sekiranya kami kehendaki, nescaya kami akan pamerkan kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dan tanda-tanda yang ada pada mereka, dan engkau akan kenal mereka daripada nada bicaranya, dan Allah Maha mengetahui perbuatan mereka. Allah. Dalam hubungan kita dengan manusia, akhirnya kita akan tahu tuan-tuan, orang yang ada penyakit dalam hati. Kalau kita yang ada penyakit dalam hati, dengki dengan orang tu, sakit hati dengan orang tu, busuk hati dengan orang tu, sikit hari lagi kalau Allah nak tunjuk, Allah akan tunjuk. Ini satu ancaman Allah supaya kita tu bersukuh-sukuh menjaga kesucian hati. Tengok Allah kata apa dalam ayat ini. Fala'araftahum bisimahim. Kamu akan tahu mereka pada air muka mereka, pada tanda wajah mereka. Kamu akan nampak. Betul tak tuan-puan? Kadang-kadang akhirnya akan terpamer juga. Ya, bila kita tengok, ya Allah, orang yang hatinya bersih boleh bersyukur, boleh bergembira dengan nikmat yang kita ada. Tapi heran sahabat kita yang seorang itu, tiba-tiba air mukanya berubah. Ya, Allah boleh tunjuk. Wala ta'rifannahum, dan kamu akan kenal mereka pastinya. Kalau tengok pada ayat ni, ni ada ada macam la kat situ. Demi sesungguhnya kamu akan dapat mengenali mereka, filah bil qaul, pada nada bicara mereka. Ya. Dia tu anak dia tu pandai, ya Allah. Dapat 10 A. Alah, apa nak heran mano? Yang seorang nak jawab. Apa nak heran 10 A? Orang lain 25A pun ada. Padahal puas dia cari cok kabar, tak ada yang 25A tahun tu kan. Ya Allah, lain macam lah punya akak tu bercakap. Ya, filah ni nak tahu. Nada bicaranya kita akan tahu hatinya ada kebusukan. Allah. Sebab itu ya tuan-puan, walaupun kadang-kadang berukhuwah, bermasyarakat, ya, memanglah sakit hati sikit. Sakit hati tak tuan-puan? Ini duduk dekat-dekat dan sakit hati ni. Ya. Kita kata apa? Ya Allah, dia ni kesana lah sikit. Ya. Ah, dan dia pijak-pijak yang kita punya kaki. Ah, itu sebab dia nak berkawan. Kalau dia rumah seorang-seorang, kaki kita tak kena pijak tu. Kasut kita pun tak kena pijak tu. Ya. Tapi subhanallah, nak bersihkan hati. Cana macam nak cakap dengan sahabat. Kak Kian sana juga. Ya, sakit dah kaki saya ni. Ya, eh, terimpit ke? Maaf ya, tak perasan. Dia gejam, tak perasan. Kita kaki.
Essential betul kan? Memang sakit hati sikitlah bila berkawan ni, tapi baik untuk bersih hati. Kita menerima kelemahan orang lain dengan lapang hati. Ya, sampai tahap kita boleh tersenyum dengan kelemahan kawan ni. Hey, kawan aku ni memang saiz XXL lah dia. Ya. Memang payah sikit kan dia ni kalau pergi, tapi apa? Riang je tuan-tuan. Seronok je. Sebab apa? Sebab kita fikir kita masuk dalam rumah dia. Besok kita susah pun dia tolong. Kita mati pun mudah-mudahan besok dia tolong sedekahkan Al-Fatihah untuk kita. Itu best berkawan. Ya, nikmat berkawan. Teruji kita punya akhlak. Teruji kita punya hati ni. Nak bagi bersih hati, berkawan lama-lama. Tahu dengan hati tu baik tak baik. Ya. Jadi kalau kita dengar, ya Allah, dia tu depan kita baik, belakang kita pun punya mengumpan. Tapi lepas tu kita kata, tak apa ya Allah, aku maafkan dia. Aku sayang dia kerana engkau. Aku takkan sanggup tengok dia makan daging saudara dia sendiri. Aku tak sanggup tengok. Aku nak bagi dia lauk basi, aku tak sanggup. Sanggup tak bagi kawan kita makan lauk basi? Lepas tu telefon, mak mana? Mak coret beret ke hospital. Tadi acik bagi lauk basi. Sanggup tak? Itu pun tak sanggup. Jangan kata kita sanggup nak tengok kawan kita makan daging kawan dia sendiri. Sebab tu kita kata pada Allah, ya Allah, saya maafkan dia. Ya, mungkin dia tak sedar. Ya, mungkin dia khilaf. Saya maafkan. Sebab saya tak sanggup tengok dia ni asal. Allahu Akbar, ini qalbu sani. Uji kaji untuk dapat hati yang bersih. Kita ingatkan nak bersih hati kiamulan saja. Ingatkan nak puasa hati ni puasa sunat saja. Ya, itu juga jalan. Tapi jangan menafikan pergaulan, persahabatan, persaudaraan. Lebih-lebih lagi ya. Masuk dalam hati ni tempat yang susah nak sampai tu. Nah, dia pergi bersih kat situ perempuan. Teguh pada ubat dia. Teguh pada penyakit dia. Sebab itu hargailah semua dalam hidup. Sebab walau macam mana tak suka pun kita pada perangai seseorang itu. Tapi ustazah percaya, kehadiran yang membantu itu untuk kita mendapat hati yang bersih. Tengok ya, bila kita berkawan, bersahabat, berurusan dengan manusia yang kadang-kadang menyebabkan kita sampai buat satu kesimpulan dalam hidup. Apa kesimpulannya? Aku memang tak perlu bersusah payah semata-mata untuk mencari perhatian manusia. Aku memang tak perlu bersusah payah, kecewa lah apalah untuk mendapatkan cinta manusia. Dia lain ya, cinta kerana Allah lain. Ini nak dapatkan cinta hari-hari nanya suami, abang sayang saya tak abang, hari ni berapa persen? Ini kemaruk ke apa ya? Mengenai persen-persen dekat subuh kan? Ingat suami tu senang kena suka persen. Kalau dia cakap pun confirm menipu. Sebab dia tak ada alat nak suka persen. Ikut suka hati dia je nak cakap tu. Dia tengok muka kita macam nak marah, dia kata 100%. Ya, dia nampak kita lapang hati sikit, dia kata 45. Itu suka hati dia. Kita kemaruk apa nak cari cinta manusia sampai macam tu sekali dah. Tak payah tanya selalu. Tanya dua kali sebulan juga dah. Ya? Nak beritahu tuan-tuan, manusia ni kan kita dapat kesimpulan dalam hidup apa dia? Dia tak kuasa nak cari cinta manusia. Kenapa nak cari cinta manusia sangat? Cukup kita hubungan dengan dia, kasih sayang kerana Allah, cinta kerana Allah. Yang nak cari apa dia? Kecintaan Allah. Kita dah belajar daripada kehidupan. Orang-orang yang kita sayang, itulah orang-orang yang paling mudah menyakitkan hati kita. Berbanding orang jauh.